Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qal <coughs> suratul baqarati niku leres utawi surat al baqarah madaniyatun iku bangsa madinah suratu mubtada jom madaniyatun khabari niki Eropa Syekh Jamal tinggine hasiah ala tafsiril jala jalalain. Ting jalalain kan sering ya. Misale suratul Baqarah Madani Madaniyatun misale begitu terus mungkin disebutakan pinten ayate begitu jumlahe. Lah niku jare Syekh Jamal lah niki kayak misalnya suratul Fatihati makkiyatun sabu ayatin. Ini suratul surah tul fatih mubtada jo. Makiyatun khobar. Lah sabu ayatin khobar sani. Ini ku Eropa ingat kan. Lah mereka suratul bakoroti utawi surat bakoroh iku madaniyatun. Madaniya. Loh, madaniyah Loh madania itu nisbati apa? nisbati rafal al madinah jo. Jadi lafal Madinah itu kalau dinisbatkan Ya yang sebelum nun gak ada dibuat John. Karena asli ini Madi Madina Madina tuh Rasul Madina tuh Rasul nengko. Madina Madina nih lah John. Lah <laughs> <laughs> niki sa terengin nun kono ya eh Madina. Tapi kalau dinisbat no, oh jadi tetap no John. Madinia ya, justru nggak boleh. Nge. Sehingga Alfiyah dibundauhakan Wa fa'aliyun fi fa'ilatil tuzim Jadi wazan fa'ila Itu ketika dinisbanah jadi fa'ali Madinah jadi madaniyun Ayo saya praktek Aqidah jadi Aqidah jadi ini akodion ojo aki di bukan tapi akodion mereka ini faali wa faaliyon lah eleng eleng ada nih gua so, ngerti pengerti ke gay kitab ngatur al umur bukan al aqidiyah tapi al akodiyah paham ya wes Dawuh kata suratul bakara, suratul nisa'bir ini kis ma'ruf, masyur. Dan itu berarti nuduhakan. Kalau pengitlakan dengan kata surat bakara ini boleh. Sebagian tiang itu bilang, jangan bilang surat bakara. Tapi suratun dhukirat fi hal bakara atau kisutul bakara. Surat sing disebut yang dalam surat itu apa ceritanya sapi. Jadi nak langsung ini suratul bagorati nggak boleh. Tapi kau lagi merdut mereka ini, gih tinggi ini daun-daun langsung idovah kata suratul bagoroh suratul nisa sakada kata katai. Gimana badan? Nah malah ini kena orang sah tiga suratun tu fi fihal bagoroh langsung suratul bagoroh betul apa-apa. Tenggine kitab-kitab tafsir sering wonten istilah Madaniyah, istilah Makkiyah. Niki jenengan sing ngaji tafsir kudu roh Madaniyah iku piye, Makkiyah iku piye? Sing masyhur, gak usah tak sebutno kol-kol. Madaniyah itu pokoknya surat sing temurune badal hijrah. Baik itu temurun teng Madinah atau mboten. Kalau Makkiyah sing temurune sebelum napa? hijrah Iku jeng ini makiyuhu makobla hijratin nazal Jadi kalau makiyah itu sing temurune sebelum hij hijrah Kalau madaniyah setelah hijrah Jadi kayak Al-yawma akmal tulakum dinakum Ini kok tetap dikatakan madaniyah Walaupun temurune temu di Al-Madinah meragani temurune ba'dal Ba'dal hijrah jadi inti juga ngaji ilmu tafsir itu ilmu, ilmu Quran itu kata al itkon atau itmamudiro ya ya napa jadi kita cilik ya ini kok nazoman ilmu tafsir atau di syarai jadi ataisir lan itu nih kerasan yang harus lah surat Bagor itu biro wa ayuha jamae ayatun jong jadi ini jadi ayun terus si teng domir jadi wa ayuha Utawi piro-piro ayati surat al-Baqarah Iku mi'ata ni rongatus Wasab onan pitu wasamanu nalan wolong buluh Apa ni ayatan Jadi ayati surat al-Baqarah itu 287 280 80 piro? Gana menam? Nama apa tujuh pun? Hah? Loh, masa enam jong? Saya enggak mau ibaratnya Eh, hey, telah nak jalan lain. Nak jalan Dawei Madaniyatun Miatani Wasitun Au Sabon Wasamanuna Ayah berarti wonten khi Khilaf wonten sindarani dua ratus tujuh walung puluh orang sindarani dua ratus delapan enam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ya yeah. wasairul alfazi Otawi alif lam mim lan sekerine pira-pira lafal allati yutahajja biha kang diitung-itung opo biha kelawan lati alfazi Asma'un iku piro piro isim ye, Nama atau isim Musamaya Tuha Kang utawi piro piro Musamani sing diarani iku asma Iku al hurufu piro piro huruf Allati kang disusun minha sanging lati huruf Opo al kalimu piro piro kalimah Onopo kok diharani asma ni buatan fi'il buatan huruf Liduhu liha krono melebune Jadi sa'irul alfad Krono melebune Iku mau kabeh al alfat allati lati biha ya no alif lam mim bereng niku fi haddil ismi Eng dalem pelanggerane isim nggih okay. wa rima Ini sampai Yukhtasubihi Napa yukhas subihi mm -mm. Iktiwar itu maknanya tak akub jom lan gilir gumantini ngoten perkara yukhassu kang ditertentok noma bihi kelawan isim bayani minat ta'rifi ta ka ma'rifataken wetang kiri lan kana kirohaken wal jam'i jama' ka jama'aken wa lan tasyir wa nahwi lan ta'rif ta tangkir jama' lan tasir Iyati warlan ta'akub Yang artinya gilir kumanti Alaiha ingatasi al-alfaz Allati yutahajja biha Wabihilan kelawan iki Kaunil alfaz Allati yutahajja biha asma Soroha mertelakan Al-Khalilu Sabah Imam Khalil Wa Abu Aliyin lan Abu Ali. Lan Abu Ali. Subhanallah. Ye yeah, ye. Wis paham nopo durung, <laughs> Jon? Sampeyan iki nak mulai ngaji mulai jilik nek ana oh no. alif, bar <laughs> alif apa, Jon? Ba, terus apa, Bun? Ta, terus? Apal ndak? Habis Alif ba taksa sa. niku jenenge huruf tahaj tahji ya huruf tahji jong mana ni tahaji itu asli ni hitung hitung jom, okay. Jadi tahaji itu cara asli mana ni hitung hitung huruf hijaiyah dengan namanya ba, ta, fa, buat sebut sebut, buat hitung, buat sebut no cengen ni ini, okay. Subhanallah. Dan ni kira jom huruf huruf tahaji gampangannya alibat tak fa ni kira jom. itu isim itu. Jadi bukan fi'il juga bukan huruf. Lo isim itu kan yo mesti duwe madlul cocong isine ne lo makna sing didalalai. Wong jenenge isim itu kan kalimatun dalat ala makna. Isim itu kan kalimat yang menunjukkan makna tapi makna ne mboten bebarengan kali kali zaman. Kayak aku ngomong zaitun, zaitun fi'il apa huruf? isim mereka ini dalam arti makna maknane nabo, apa musama yang tertentu yaitu wong sing tiga ijenen sehat itu bebarengan kali zaman betul betul wes ya lah saya kira alif bak tak niki dikatakan isim ya ya okay. madlule apa cuy Cara maknane isine iku apa? Kan mesti duwe kan, Jong. Isim itu maknane itu lho. Maknane atau madlule ya itu iku, Ya ini istilah musamayate kalau di sini musamayate, wong sini isim. Mesti ada musamane ya, Kayak aku ngomong taufik, taufik ini ke sini isim. Musamane iku ho. Oke, okay. penjaga gunung. Nah itu misalnya itu paham mau pecah-pecah. Masya Allah, gini barokah. Masya Ali batak saiki ngoten jong isim. Lah musamane ndi? Musamani ku huruf-huruf, huruf-hurufnya -huruf kalimah itu jam Per kalimah ini kan mesti jo, dua huruf kan. Jadi kalimah ini ditarkib dari beberapa huruf. Lah musamani, bak, tak, sani niki gini ku huruf-huruf yang mana kalimah disusun dari itu huruf. Eh contoh-contoh ya praktek. Doroba, ya doroba, dalam doroba ada apa satu? Hah? dot Kata-kata doroba disusun dari tiga huruf. Huruf ini huruful mabani. Dot ro ba. Lah, iki lo jong. Doh ro Ya begitu. Itu namanya musamanya dot. Anda bilang dot itu nama. Mana yang dikasih nama? Ini huruf-huruf yang ada di dalam doroba itu musamani. Loh. Jadi nak baca mesti ini orang kok dot. Kalau dot namanya yang dikasih nama apa? Doh ro ba. Ada anak metu apa nih? Metu eh ya jong. Wes paham? Jadi musamane apa jong? Huruf huruf sing digawe nyusun kali kali ya saya Kalimah fataha fi ilmadi. On apa nih aku takut? kok. huruf fi. Pek sepurane nak turun nak jebol. Jadi, fataha disusun dari apa? Hah? jadi tiga kan? Tiga huruf. Namanya apa? Yang pertama, fa. Kedua, namanya apa? Ta. Yang ketiga, namanya ha. Iya, saya ingatkan Itu Iku fataha, sing ini fataha. Kalau fataha, nama sing dinamai yaitu huruf yang ada di dalam fataha. Eh, sikit jenis musamma ya tuha al huruf alati rukibat il akhiri. Nah, kemudian begini, lo huruf huruf hijaiyah itu lo, kok isom buat darah isim. Iya, kerantan cocok karo takrif isim. Eh, ikut liduhul ya fi hadil ismi in dalam pelanggaran isim. Cocok jong, wang isim itu kalimatun. Dalat ala maknan fi nafsiha walam walam yaktarin bi ahadil azminatis salasa kalimat senudono makno dengan sendirinya sudah punya arti tapi arti ini kumbatan bebarangan galiza zaman dan nah, saya ini ngoten anak bilang pak pak tinggal lo mau musamane mani doroba misalnya yang paling terakhir itu ya dot nudono musama marubane dot sing paling per Pertama doh tadi itu Ah, itu berarti nutu nutu makno. Bebarengan kali zaman betul, betul dong. Huruf-huruf idoro, apa ba, itu barang kali zaman betul, betul. Itu satu alasan Nomor loro kok diarani isim iyo. Mereka ni perkara-perkara yang -perkara khusus yang isim ini iso masuk tinggi nih huruf-huruf tahajji niki. Ayo, pak. Aku ngomong pak nakiroh alba'u majrurun bilba'i alba ma'rifat iso di ma'rifat no iso di alif misalnya ulef mm, ya yeah. tarif wa tangkir wal alba'at ata'at lah niki khususia khususia isim iso masuk tinggi ini alfadu tahajji berarti kalau begitu ini semua namanya i isim keranten cocok kali tarif isim dan alamat-alamat yang khusus no isim sakit masuk kape paham pun? Bon? yes dan lagi sing dauh nona iki isim itu ulama besar Datar. imam khalil Karu abu ali al farisi wabihi sarah al khalil khalil niki guru imam imam apa ya faiz oh, ini gue jalo imam si bawe Ya Siba ahli nahu magurune itu imam khalil Terkenali Masya Allah jo. Imam Sibawai Sampai-sampai saya ngaji Imam Khalil Jari Terus entek ngaji Imam Sibawai Akhirnya Imam Khalil gawe ilmu anyar Jadi ini ilmu Arut Nampak dinadam no Gali sebagian ulama Ilmu Khalili Rahmatullahi alaih Sababuhu Mailul waralisi Sibawai Loh ini kecilan Ilmu Khalili yakni ilmu Arut Sababuhu Mailul Warali Lisi Bawe, Imam Khalil itu wirai, Cok. Nak ngajari Imam Sibawai gak tau delok. Merga nek opo pek? Ya Sibawai ganteng. Nomgani cilik ganteng itu kan mboten parem. Dadi Imam Khalil mungkur nang ngajar. Oto kadang raine ditutupi. Subhanallah, itu wiraine namanya kaya ngoten. Ora kaya dapurmu. Mung ajar santrine wedok nambah ana wis mungko biasa awak yen bapak idewis buka-buka-buka loh ngoten. Abang golek kol-kol sing ora garuk-garuan. Iki Mekhalil iki lho gak ndelok padahal lanang santrine. Imam Si Siwa we diungkuri cu. Nek kepengin takon, takon opo si fulan opo piye bahasane ana opo bahasane. Tekon dak gitu. Dadi mungkur. Ya, itu mergani banget gandenge Imam si Sibawae. Lha naga gue gue, lho lau pati tutupi. Ngondi lho napa watok. Ya gunung semarune watok. Ya beto jonggi nama beton. Ya si bawa yang gue anteng dan waktu niku durung wanji ini dugul mungkin begitu. Oh nomor telompu loh, imam kapundut. Luwai telompu loh, luwai Eh sabadoh, sabadoh luwai sidik. Iwan Si ini banget nget itu nulis ngarang niki nambah bujoni setengah itu kurang kopen. Pas medal tumbas kertas kangge ngarang bujoni ngamuk karangane kita Iwan Si Bawe diobong gape. Rawuh kaget loh semaput Iwan Si Bawe barang sadar langsung ditolak loh begitu langsung ditolak. Dolek liya nang ngene to ora kawin meneh. Mun nggih. Gola la Imam Khalil iki guru nih jo Khalil bin Ahmad Al Farahiti. Jeneng anak kepengin ro sejarah-sejarah ulama Nahu ulama lugat. Tenggi ini kitab Buhyatil Wu'ah Fi Tobaqatil Lughawiyin Wan Nuhah Karangane Al-Imam As-Suyuti Rahimahullah Ta'ala Dua Mujallat Benjen yang kenal Ahfash Iku Sopo kutrub iku sopo Abu Ali Al Farisi sopo nah niku sampai sampean ya. Ibnu Akil iku sopo lah ngoten ngoten niku kala lah wes saiki nak Alfadu haji itu dikatakan isim. Apa para muskir karo hadis niki wa marwa ibnu Mas'udin. Utawi perkara kang riwayatno ing sopo Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rupane marwa Anahu setuhunai kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Iku kala ngendika sopoh kanjeng Nabi Ing dawuh harfan aharfan min kitabillah Falahu hasanah Wal hasanatu bi asri amthaliha Kala mangkoro a utawi sapane wong iku lamun moco sopoh man Robek tangi robek, masyaallah Allah saya itu turu, aku tak tegue. Cung kopimu kopi mu ya Faiz, aku pun gak turuan toh, enggak, kelihatan roti roti apa sih nak enggak ada mono itu lah. Manggoro utawi siapa nih Wong? Iku goro alamun mochos poman harfan ing huruf lah. Pakai huruf juga syuf. Ming kita bila kang saking kita Allah Taala falahu hasanatun mongko iku tetap ketuwi utawi kebagusan. Tiap ono wong kok moco sak huruf tok songko Al Quran iku untuk hasanah siji. Lawal hasanah tu, hasanah siji niki dibales dengan sepuluh hasanah. Wei kalau Said moco Quran sak huruf begitu aja sudah dapat hasanah satu. Hasanah satu Iki engko kowe ditikelno. Dibalas 10 hasanah. Lah nek sing mbok waca 10 ya karek 10 ping 10. Wal hasanatu utai hasanah iku bi asri amsalihha. Aman gak ngaji ta, Cak? Nek ndi? Kan mlebu yo. Iku kelawan 10 pira-pira sepadane hasanah. Nah, iki engko wajah eskale itu, Cak. La aku lho, Orang yang tiga sopo engsun eng pengendikan alif lam mim iku harfun utai alif lam mim iku harf bal alifun balik utawi alif iku harfun huruf wala mun lan utai lam iku harfun Wamimun lan utai mim iku harfun kulo badan ngendikan alif lam mim itu ditung sa tapi awas bal alifun harfun balik utai alif iku harf lo wow jarene isim Oh kan ngoten jan. Jare huruf tahaji isim, alif isim, ba isim, ta isim. Lo Kanjeng Nabi lho. akan alifun harfun. Alif itu harf. Berarti bukan isim. Bal alifun iku harfun Walamun harfun wa mimun lan utai mim iku harfun. Jadi nek ana wong maca alif lam mim berarti wis maca pirang huruf baik Tiga. Berarti untuk pirang hasanah baik Loh, di double nopi berarti jadi nih 20 30 masa kalah untuk si Nak, kuih untuk telung puluh alif harfun lam harfun mim harfun subhanallah pia jawabannya jom wa itu kan mubtadak. kan jom khobari durung disebut sabar itu jom wa marwa <tuh> fal mongko iku utawi perkorosin dikarapno bihi kelawan marwa bin Mas'udin rupane do harfun harfun iku iku ghairul makna sak liyane makna alladzi tuliha alaih kang den istilahi kang tiga istilah to disepakati tiga istilah apa ing ngatasé lali makna meregane fa inna takhsisal harfi mongko setuhune nertentono huruf bihi kelawan al maknal mustalahi alaih iku urufun iku uruf ya iku urufun iku uruf mujaddadun apa mutajaddidun apa mujaddidun mujaddadun kang dianyaraken Ge. balil makna Balik utawi sing dikarepaken Ay balil muradu al makna iku makna al lughawiyyu kang bangsa Al-lughawiyu kang bangsa napa lu lughat. Subhanallah. Makna makna lughawi ini apa? At-taraf. Pucuk niku. Lah, al-harf nang makna taraf itu iso menyakup teng sedaya huruful mabani. Ngaten, mereka ini sedaya metune napa? Sangking taraful li, lisan. Ngaten lho, Jadi keterangan golawau kados ba ta iku isim itu mboten saged diiktirodi kalih dawuh bal alifun harfun wala mun harfun nggih mboten saged Masalahnya napa yo masalah yang dimaksud dengan harfun 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 ini. tinggi ini dawuh bal alifun harfun itu boten makna yang jadi istilah ulama-ulama nahu. Ya. Sing dimaksud dengan alif itu haraf lam haraf, mim haraf harf harf temerik itu loh jong, itu buatan ngangge makna yang menjadi istilah ulama nahu. Mereka ini jong? meregane istilah ulama nahu itu waktu kanjeng nabi dawuh hadis niki tasih dereng wonten tasih dereng wonten istilah seperti itu belum ada jadi nggak mungkin dawuh sing wis warit kita tamilno teng makna sing durung wonten istilah harf itu begini isim itu begini itu urfun mujaddad itu uruf yang baru Artinya terjadinya setelah kanjeng Nabi. Jadi mungkin mungkin kalau kanjeng Nabi kita tahmilkan tinggi makna. makno sing waktu ini gue dereng won, wonten. Jadi kalau kita bilang bata tak iku isim, iki artinya isim isim sing bimaknahul istilah istilahi cara istilah ulama na ulama Lah ketika kanjeng Nabi tahu alif itu harf, mungkin nganggo makno sing jadi istilah ulama naku tapi harf di sini bi maknan yaitu nganggo makna lu lugat napa maknane harf itu maknane pinggir jong taraf ucu. terus piye huruf hijak ya, kok ape bisa dikatakan napa pucuk mergo napa keluar dari taraful lisan Ini yang dimaksud ini dawu iso dikatakan pertentangan kali keterangan kalau wow, kalau memang yang dimaksud harf harf istilah istilahi cara istilah, istilah ulama aku udah badan jelas buatan mereka ini terjadi ni istilah niki setelah kanjeng tapi jadi buatan mungkin dawai kanjeng nabi sampai arahkan ke makna yang waktu niku belum ada begitu ini jawabannya, nih Mulani, hadis niki gak kena digawe tirodi kalau alfadu tahaji itu isim bukan fiil bukan Harof. Baik, saya paham nah, niki satu Jawaban nomor loro Wala'allahu allahu sammahu bismi madlulih. Lan menowo menowo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sammahu ngarani kanjeng Nabi ing kullu wahid sangka lafal alif lam mim awas. Kullu wahidin min alif lam mim kan alif lam mim ke. Wala allahu sammahu bismi madlulih kelawan namane madlule isim sing ditutuwi kulun min alif lam mim ah esaku aku mau ngomong yo hu al fadhu tahji kados alif lam mim iki kan dua madlul yo dua musamma musamma ne itu sing dadi apa istilah bahan susunane kali kalimat lagi mungkin teng hadis niki kanjeng Nabi nameni alif lam mim ngange namine madruli. Mereka ini madruli ini ku huruf peti ulama ayat saya ki doroba Dot namine do ro namine ro madruli do rohba itu kan gajah. Lah itu do roba ilafal e, doroba huruf enggak huruf. Nah ini kalau yang maksudnya. Iku berarti jengin nih nami madlul huruf. Lah saya gitu yang mereka nabi nyebut no alif itu harf berarti itu ngasih nama dengan nama ne madlu madlule. Ayo aku takok. kok fataha ada apa nya itu fataha ini namanya huruful mabani huruf apa enggak itu huruf cong fae fataha itu maksudku tae fataha hae sintamen woco itu huruf betul huruf Tiba-tiba eh, -tiba ngomong oh, Fa harfun Ta harfun Ha harfun Loh. Jadi fa ta ha isim Oh iya Iki jengene Ngwa i jengen Ngagi jengene madiluli Jadi harfun itu jengene madiluli cong Tapi kalau nama fa ta ha Itu jengene i Isim Ajar buat pikiranmu Ya paham nabutin no, nah, Alhamdulillah ana paham Kala Walam makanat Nah weh saya masyaAllah, Masya Allah Kitab Yunus yang kau ingin, ingin dikadang Walam makanat hurufan wuhdanan Wahia murakabatun suddirat biha Kalau rahimallahu ta'ala Walam makanat lan semangsa ono Apa Musammayatuha, Piro-piro perkara sing diarani iku Asma'ul huruf atau al-fadu tahajjin Arab hurufan iku piro piro huruf wahdanan kang siji siji kabeh wahia utawi asma hale utawi asma Asma il huruf atau alfadu tahajib pada mawon iku murakabatun iku disusun susun disusun jo disusun mboten dari tiga huruf jo sudirat mongko jawab lama mongko dikawiti opo asma biha kelawan musamayat biha kelawan musamayat mayat liakuna supaya ono tak dia tuha opo tak diai oleh neka agen asma' taktiyae bil musamma klawan pergoro sing diarani iku awwalama iku kawitane perkara yaqra ukang notok oboma asam aing pengrungan nggih wastu iratlan dipinjam apa al hamzah tu hamzah maka nal alif ing dalam panggonane alif li ta'dzuril ibtidai krono angeli ngawiti bihabil alif bon titik ayo jong huruf-huruf atau a, -a lafal-lafal tahji jong ba ta sa niku jin alfadz tahji ya niku musamane apa jong huruf-huruf kalimah wis gampangane ngoten kayak huruf doroba, huruf fataha itu musamayati. Kalau musamayati niku huruf-huruf kalimah niku, aku tak kok huruf-huruf kalimah ini tersusun apa satu-satu. Ayo kayak doroba, dot dot satu dewian, apa murakab, dewian satu-satu, doti satu, roe satu kan, jadi musamane wahid wahid. Cingin nih mu kabe jo. ayo saiki do roba, aku tak do, sing pertama, sing ini apa? ah, dot, sing kedua, sing ini apa? ro, ayo, dot itu pie, tiga huruf ya, dot gitu kan? dot alif dal, berarti asmae sing ini, mu buatin setunggal, tapi musa mana? setong, ye. Asma'nya asma nya murakab lah wes ya keranten musamani ini setunggal setunggal dan namanya murakab paling sedikit tiga kan Dota, ta fa itu tiga KB be ngatur Mulane nama-nama itu langsung dimulai dikawiti dengan musamane itu sendiri. Supaya apa, Jon? Supaya pengerungan sing fi awalil amri langsung oh iki musamani, dot berarti lo ngoten ya wis saya saiki do roba yang pertama namanya apa dot nama ini di apa dengan musamanya kan dot itu kan ya ba roba ro -ba. Rok si ro jenenge apa yang kedua ro Rok nama ini diwiwiti dengan musamani betul. Oke. Yang ketiga apa jenis ini fami? Doa Yang ketiga jenis ini? Pak, Nama ba. Pertama ini. Pertama nama kan ada alifnya. Ada baknya. Ada hamzahnya. Yang dibuat pertama apa berarti? Musam. Musamani dewe. Supaya apa? Lita kuna tak dia tuha musamma awal tugas si isim di nah, itu kan biar itu dona lah biar langsung sama dengar langsung paham. Oh iki musamane iki. Mulane kabeh nama-nama diwiwiti dengan musam musamane biar mujar dengar langsung paham itu musamanya itu. Nah niki sing ngene musamma yakra'us sama. Tapi ono jong sing gak diwiwiti ngangge musamane. Alif sayyina. Alif layyina itu mati jong mati jeng ini apa kaya apa ngomong alif ka iso jeng ngomong mati ya akhirin datangkan ham hamzah alif alif itu hamzah ada naboh apa kawitani kawitannya alif itu ah kaya apa datangkan ngangge alif lagi nah mati ya iso muci jeng lita azur nut ku apa kan ge Huruf-huruf atau lafal-lafal haji ini dikawiti dengan wiwitani musamane kabeh. Kabeh cung, ba ta iso kabeh. Lah saiki salah siji ne nama itu mestine apa musamma itu alif layina itu. Misalnya, alif mati itu jadi alif layina nggih. Lah terus apa jenenge? Ki ape ngomong piye? Ya ngomong cung. Akhirnya didatangkan nama diganti yaitu ham alif 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 ini kawitannya Hamzah opo alif Hamzah cowok nak alif lain kan gak iso diunekno cara bahasa mudharat tak bisa ngocak sampean pakai alif. Karena alif hadza sukun. Heh. Paham wis, Jong? Lah niku jengene wastu'irat budi wau al hamzatu makanal alifi lita'dzur tidak ibih. Ngeten iki jenis sakit simbol ngeten. Bismillah. Hula satu kalam. Anna al-alfaz Allati yutahajah biha jami'an kulluha musaddaratun bi musammayatiha illa alif al fa innaha summiyat bi e kawitane dengan nama yang kawitannya ham ya alif ah mereka ini nak, nak nganggu kawitan sehingga sedikit muni jom lah wes Kalau Al alif urahim Allah kita <laughs> mungkin jadi sampai gue kok dibuak kan sekali batat wajib tak kok. Kalau dan akal meranya pempek. Kalau Al alif urahim Allah kita ala, gue sampai dong. Bon ya wes Allah alam, aku paham mas kesel gue. <laughs> Ayah Robana, saya sok terus nong.